بسم الله الرحمن الرحيم Keluasan neraka Jahanam. Ia sememangnya kita seringkali lalai dengan tindakan kita seharian. Kadang-kadang kita melebihkan dunia dari akhirat, walhal apa yang penting kita mengimbangkan antara akhirat dan dunia. Bahkan sekarang kita melebihkan dunia dari segalanya. Kita sibuk mencari wang untuk hidup, malah kita akan tinggalkan kepentingan ibadah kita kepada Allah, malah ada yang melupakan terus. Dalam fitrah kali ini, saya ingin kongsikan bersama keluasan neraka sebagai ilmu kita bersama dan untuk mengingatkan diri kita tentang dunia akhirat yang kita takuti dan yang pasti akan kita lalui suatu hari kelak. Nescaya pada masa itu, seorang pun di antara kita tidak akan dapat lari dari hari perhitungan. Keluasan neraka yang amat dahsyat untuk dikongsi, betapa kasihnya Rasulullah kepada umatnya. Yazid Ar-Rakashi dari Anas bin Malik berkata, Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang ia tidak biasa datang dalam keadaan berubah mukanya. Maka ditanya oleh Rasulullah, mengapa aku melihat kau berubah muka? Jawabnya, ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikabarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahawa neraka Jahanam itu benar dan siksa kubur itu benar dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya. Lalu Rasulullah bersabda, ya Jibril, jelaskan padaku sifat Jahanam. Jawabnya, ya, ketika Allah menjadikan Jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih, kemudian 1000 tahun sehingga hitam, maka ia hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, nescaya akan dapat membakar penduduk dunia semuanya kerana panasnya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, nescaya akan mati penduduk bumi kerana panas dan basinya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, nescaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan seorang di hujung barat tersiksa, nescaya akan terbakar orang-orang yang di hujung timur kerana sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam dan perhiasannya besi, dan minumannya air panas campur nanah, dan pakaiannya potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, tiap-tiap pintu ada bahagiannya yang tertentu dari orang laki-laki dan perempuan. Rasulullah bertanya, apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah kami? Jawabnya, tidak, tetapi selalu terbuka, setengahnya di bawah dari lainnya, dari pintu ke pintu jarak perjalanan 70 ribu tahun, tiap pintu lebih panas dari yang lain 70 kali ganda, iaitu yang lebih bawah lebih panas. Tanya Rasulullah, siapakah penduduk masing-masing pintu itu? Jawab Jibril, pintu yang terbawah untuk orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat Nabi Isa serta keluarga Firaun sedang namanya Al-Hawiyah. Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim. Pintu ketiga tempat orang Syobin bernama Saka. Pintu keempat tempat iblis dan pengikutnya dari kaum Majusi bernama Ladha. Pintu kelima orang Yahudi bernama Hagomah. Pintu keenam tempat orang Nasara bernama Sa'ir. Kemudian Jibril diam segan pada Rasulullah sehingga ditanya, mengapa tidak kau terangkan penduduk pintu ketujuh? Jawabnya, di dalamnya, orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang sampai mati belum sempat bertaubat.
Maka Rasulullah jatuh pengsan ketika mendengar keterangan itu, sehingga Jibril meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya sehingga sedar kembali. Dan sesudah sedar, Rasulullah bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauanku dan sangat sedihku, apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawabnya, "Ya, iaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Kemudian Rasulullah menangis, Jibril juga menangis. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang. Kemudian kembali dan tidak berbicara dengan orang. Dan bila sembahyang, Rasulullah selalu menangis dan minta kepada Allah supaya diampunkan dosa umatnya. Dipetik dari kitab Peringatan Bagi Yang Lalai.